Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita akan menjual satu unit Toyota Calya tipe G tahunnya 2016 untuk harga 118 juta. Gimana kondisi mobil ini? Kita saksikan mulai dari depan. Lampu depan ini masih utuh ya, masih bening. Begitu juga untuk fog lampnya. Lalu grill-grill masih utuh, tidak ada yang patah. Untuk pajak bulan 10, platnya 2026. Masih utuh nih, masih ada chrome-nya di bawah. Untuk kondisi velg masih original. Kondisi ban sekitar 90% masih tebal. Bannya masih bawaan dia nih ya, profil ban 175 65 ring 14. Untuk kondisi bodi ke belakang, tarikan natnya masih utuh, tidak ada yang pintu yang turun. Lalu ini nat-nat pintunya masih ketemu, masih utuh. Kondisi bodi masih mengaleng. Untuk atap tidak ada yang gelombang. Kemudian kacanya masih utuh, tidak ada yang terbaret wiper. Ini kondisi untuk kondisi ban belakangnya sekitar 85% lagi. Ban memakai merek Bridgestone ya. Dari belakang masih utuh, masih ada spoiler. Emblem Calya. Ini untuk stop lamp belakangnya masih utuh ya, tidak ada yang pecah. Reflektornya juga. Dari sebelah kiri, ini sudut bempernya masih utuh, tidak ada yang peot, tidak ada yang lecet. Lalu tarikan nat-natnya masih ketemu semua. Karet kaca di dalam ya. Karet bodinya masih utuh, masih lempang semua. Untuk cover spion masih utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian ini lampu sennya juga masih utuh. Yang minat dengan mobil ini silahkan datang ke Bintang Jaya Mobil, Jalan Tuti Pahlawan, Pasar 5. Atau bisa hubungi nomornya tuh. Untuk dalaman interior, joknya sudah di cover. Untuk plafon bersih. Sunvisor masih utuh, masih berplastik lagi di bagian driver. Ini door trimnya ini tidak ada bedaki, tidak ada lecet bekas daki. Kemudian tulangan ini masih utuh. Ini juga door trimnya masih utuh ya, tidak ada yang lecet ya. Nah, untuk transmisi dia otomatis ya. Ini mobil kita buka di angka 118 juta. Tahun 2016. Calya Matic tipe G. Kondisinya tinggal pakai, utuh, tidak ada yang lecet bodinya, tidak ada cacat. Kita coba dulu kelistrikannya sambil kita nyalakan mesinnya. Kunci seperti ini. Ini untuk door trimnya, sisi driver masih utuh, tidak ada yang lecet atau cat yang berkelupas. Odometer sekitar 33.000 ya. 33.000 odometer.
masih jarang jalan ya. Untuk usia mobil sekitar 6 tahun, odometer 30 ribuan itu masih irit. Head unitnya masih utuh. Transmisi matic. Mobil bersih ya. Kita nyalakan dulu. Kita coba kestrikannya, mungkin kita nyalakan power window-nya. Power window sangat lancar sekali ya. Electric mirror kiri, kanan, atas, bawah, normal. Yang sebelah kiri, kiri, kanan, atas, bawah, normal. Tidak ada malfungsi di kelistrikan mobil ini. Head unit, electric mirror, power window semuanya nyala. Untuk odometer sangat rendah sekali, 33.000. Untuk usia mobil sekitar 6 tahun itu sangat rendah sekali. Auto transmisi matic. Matic dijamin aman. Ini sepertinya mobil tidak pernah dibuat grab ya, karena nengok dari sini masih bersih semua. Masih utuh. Masih seperti baru. Oke, yang minat dengan mobil ini silakan datang ke Bintang Jaya Mobil atau bisa hubungi ke nomor yang di deskripsi bawah ini. Kita buka di 118 juta nego. Kalia Matic tipe G tahun 2016. Terima kasih sudah menonton.